Ketua Umum Pengurus Pusat Pertida, Maijen TNI Purnawirawan Komarudin Simanjuntak, resmi melantik dan mengukuhkan Pengurus Pertida Provinsi Jambi, masa bakti 2023 hingga 2027, yang diketuai AKP Bedi Hasurugan Pade dan Kapten Korps Polisi Militer Irsan Anwar selaku Ketua Pelaksana. Bertempat di sebuah hotel dalam Kota Jambi, Selasa 23 Juli 2024 malam. Prosesi pelantikan yang berlangsung hikmat dan penuh semangat kebersamaan ini diharapkan terwujudnya prestasi olahraga tinju Indonesia. Atas nama Pertinda Indonesia, Maijen TNI Purnawirawan Komarudin Simanjuntak mengucapkan selamat kepada AKP Beni Pade beserta seluruh jajaran pengurus baru Pertinda Jambi. Ia pun meminta jadikan 5 tahun ke depan ini menjadi tahun-tahun menuju prestasi. Berikutnya, Komarudin Simanjuntak juga menyampaikan terima kasih dan bangga kepada Ketua Dekan Pengurus Jaklapa atas dedikasinya dalam memajukan prestasi olahraga tinju Jambi. Prestasi itu hanya bisa dicapai apabila semua ketua dan seluruh pengurus bekerja kompak bersama-sama. Ya, jadi tidak bisa hanya oleh ketua. Jadi dengan kebersamaan, dengan soliditas, pengurus, ketua, dan semuanya, pasti prestasi itu akan tercapai. Tentunya dengan disiplin dan tidak pernah melihat waktu itu hari baik dan hari seterusnya. Semua hari baik, buat rencana, tentukan tujuan. Optimis Pak Beni, di tangan Pak Beni, Pane ini akan layak, akan semakin bagus, karena saya lihat dari sore kami bergaul, ada hal-hal yang energi positif yang membuat pengurus menjadi semangat untuk prestasi. Sementara itu, Ketua Pengprov Pertinda Jambi, AKP Bedi Hasurugan Pade, usai dilantik menyampaikan bahwa dirinya sangat siap mengemban amanah ini dan bertekad membawa cabang olahraga tinju Jambi berprestasi di kancah nasional. Mudah-mudahan dengan amanah yang diberikan kepada kita, kita bisa lebih maju membawa nama Jambi di tingkat nasional, dan mohon dukungan dari seluruh masyarakat Jambi, baik itu pemerintah maupun masyarakat pada umumnya. Mudah-mudahan kita bisa sesuai dengan harapan yang diharapkan oleh masyarakat, baik itu dari pusat maupun dari daerah kita sendiri. Terima kasih, Pak. Ke depan mungkin sudah ada rencana, Bang, untuk program-program ke depan Pertina? Kalau kita fokus sekarang ini anak PPLP, Pak. Karena anak PPLP kita ada 5-6, itu lumayan semua, dan ini akan menghadapi Popnas waktu yang paling dekat ini. Dan mudah-mudahan kita lihat saja hasilnya nanti, karena kita bisa menjawab dengan prestasi, bukan dengan omongan. Terima kasih, Pak. Rian Chen, JTV, melaporkan.